Jawaban Lingling setelah diminta tak tunggu Baradae yang dituntut 12 tahun penjara. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu serta lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari channel ini. Kalau sudah, mari kita lanjut dan simak video ini sampai habis. Diketahui sebelumnya, kekasih Baradae yakni Lingling ikut jadi perhatian setelah terjadinya peristiwa pembunuhan berencana Brigadir J sebab menjadi kekasih Baradae. Baradae sendiri telah dituntut pidana 12 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 18 bulan 1 2023 silam. Baradae telah dinilai terbukti melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kemudian, Baradae meminta kepada tunangannya Lingling atau Angelin Kristanto untuk tak menunggunya. Hal itu disampaikan oleh Baradae ketika membacakan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023. Awalnya Baradae meminta maaf kepada tunangannya. "Saya juga meminta maaf juga kepada tunangan saya karena harus menunda rencana pernikahan kami. Saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian," ucap Baradae sambil menahan tangis. Kemudian Baradae tak memaksa Lingling untuk menunggunya sampai keluar dari penjara. Baradae mengaku tak ingin menjadi egois dan berharap Lingling bisa hidup dengan bahagia. "Kalaupun harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Kalaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu karena bahagiamu bahagiaku juga," ujar Baradae. Di tempat lain, Lingling menanggapi pernyataan dari Baradae. Lingling bercerita jika ia dan Baradae sudah menyusun rencana pernikahan mereka dengan sangat matang. "Langsung kepikiran kita seharusnya sudah di langkah ini, di langkah itu," kata Lingling. "Karena kan rencananya sudah panjang ya," imbuhnya. "Tapi sayangnya, rencana tersebut kini harus tertunda." Lingling mengaku saat ini masih belum mempunyai rencana apa-apa. Ia menegaskan hanya ingin fokus pada proses hukum Baradae. "Udah kita siapkan rencana, tapi karena begini ya kita tunda," kata Lingling sambil tersenyum getir. "Belum kepikiran rencana selanjutnya apa, tapi fokus ke kasus ini," imbuhnya. Walaupun sudah diminta Baradae untuk tidak menunggunya, namun Lingling mengurai jawaban menenangkan hati. "Ia masih menunggu dan masih menemani," ucap Lingling, "dan tetap akan menunggu," tegasnya. Ekspresi dan jawaban Lingling langsung menjadi sorotan netizen. "Dia yang senyum, saya yang nangis, lihatnya, tegar tapi menangis. Di dalam hatinya pasti hancur dan menangis. Ya Allah, nyesek, tapi selepas itu pasti bahagia kalian." Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.